Hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia yang pada hari ini berkumpul untuk mengadakan konferensi pers. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan, sebelah saya adalah Bapak Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Dr. Haji Irfan Hadiansa, S.A.L.M., S.P.N. Saya sendiri, Ana Wismayanti, sebagai Sekretaris dari Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Hari ini kami didampingi oleh yang sebelah kiri saya, yang paling ujung adalah rekan Abdul Wahab S.A.M.K.N. Beliau sebagai unsur notaris dari Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian berikutnya adalah Bapak Dr. Dodi S.A.M.K.N. Beliau adalah sebagai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat, unsur notaris. Kemudian berikutnya Ibu Jenny Mariani S.A.M.H. sebagai Ketua Dewan Kehormatan Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Dan berikutnya sebelah saya adalah Bapak Ita Ramadiana Karmas S.A. sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia. Pada hari ini kami Pengurus Wilayah Jawa Barat ingin mengadakan konferensi pers untuk memberikan lagi lebih lanjut menjelaskan apa dan siapa notaris serta tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Baiklah, kami persilakan kepada Bapak Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Irfan Hadiansa, untuk memberikan. Ini buka masker ya, semua. Terima kasih Bu Ana Wismayanti selaku sekretaris. Terima kasih juga sudah hadir di sini Pak Wahab dari MPW, MKMB Pak Yudi, menjadi IKW, lalu Pak Gita dari organisasi serta pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia yang ada di belakang kami. Tadi Bu Awi telah menyampaikan untuk statement apa semua segala macam yang akan disampaikan dari pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia terhadap hal-hal yang berkembang pada saat-saat ini, khususnya adalah jabatan dari notaris. Di sini kami akan menyampaikan bahwa pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia dengan ini menyampaikan sikap dan pendapat hukum terkait masalah hukum yang ada akhir-akhir ini di tengah menghangat di media massa ataupun sebagai berikut. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama adalah Notaris Jawa Barat yang tergabung dalam wadah Pengwil YNI dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya sebagai pejabat umum selalu berlandaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi di sini sudah jelas tugas dan wewenangnya segala macam dari notaris tersebut. Notaris Jawa Barat yang kedua diharapkan selalu berpegang teguh kepada kode etik notaris sehingga marwah, harkat, dan martabatnya terus terjaga. Nah ini kami himbau juga kepada notaris-notaris yang Jawa Barat karena pada umumnya notaris Jawa Barat itu adalah yang paling terbanyak di seluruh nasional yaitu dengan anggota lebih kurang 4.000 orang. Ketiga, Pengwil Jawa Barat YNI juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk memberantas mafia tanah, akan tetapi dalam tindakan hukum terhadap notaris hendaknya mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan jabatan notaris yang ada saat ini. Keempat, Pengwil Jawa Barat selalu menghormati proses hukum yang berlaku, namun begitu semestinya penyidik ataupun instansi terkait mengedepankan proses azas praduga tak bersalah dalam kasus apapun juga. Sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan atas kasus-kasus yang terjadi atau bisa disebut juga dengan over kriminalisasi terhadap notaris. Jangan sampai merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan dari jabatan notaris tersebut. Kelima, Notaris Jawa Barat telah memberikan kontribusi yang banyak kepada pemerintah pada saat ini, sampai saat ini, baik itu dalam PNBP dan segala macamnya, sehingga kita dibutuhkan saling hormat menghormati. Keenam, Pengwil Jawa Barat YNI senantiasa hadir memantau anggotanya dan selalu siap melakukan pendampingan anggotanya apabila tersandung suatu masalah. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh dari pihak MPW, MK,
KTP dan DKW. Berdasarkan pernyataan sikap ini, hukum ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan mudah-mudahan apapun semua segala proses itu untuk kita saling menghargai dan kita saling menghormati. Mungkin statement dari Pegul sekian bisa dilakukan dengan yang lain di KTP. Tentang pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesi
profesional yang ditindaklanjuti dengan pertemuan kerja ya, antara Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 01 PKM MOU EPP INI 12/2020 dan PK6/12/2020 tentang pembinaan dan penegakan hukum di bidang penotariatan. Tentunya terhadap permasalahan delik pidana, objek pemeriksaan adalah deliknya itu sendiri. Dan kepada notaris yang mengalami masalah, kita harus dudukkan sebagai subjek yang memang memiliki harkat dan martabat berdasarkan asas peraduga tidak bersalah tadi. Jadi kami semua menekankan bahwa kita kedepankan asas peraduga tidak bersalah, kita jalankan proses hukum setelah berkuasa hukum tetap baru seseorang dapat dikatakan salah atau tidak. Dan kita saling menghormati konstruksi hukum yang sudah mengatur tata cara bekerja dari semua lembaga yang ada dalam bidang penotariatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di tempat yang berbahagia ini. Pertama, tadi sudah dijelaskan dari organisasi, dari Dewan Kehormatan maupun dari Majelis Kehormatan Notaris. Saatnya kami dari Majelis Pengawas Notaris bahwa di dalam UJN pengawasan terhadap notaris itu dilakukan oleh menteri, dan menteri membuat lembaga yang namanya Majelis Pengawas Notaris. Di tingkat pengurus daerah atau kabupaten kota itu terdapat lembaga MPD, dan di tingkat provinsi atau pengurus wilayah Kanwil adalah Majelis Pengawas Notaris Wilayah, dan terakhir di pusat di kementerian. Jadi tugas dan kerja notaris ini diawasi oleh pemerintah, di mana ada tiga unsur yang terlibat dalam pengawasan terhadap kerjanya notaris, yaitu dari unsur pemerintah, kemudian dari unsur akademisi, dan dari unsur notaris. Malah kerjanya notaris ini diawasi oleh tiga unsur, masing-masing unsur tiga orang, sehingga ada 9 orang. Nah, sehingga kepada masyarakat yang merasa dirugikan terhadap notaris, maka bisa berhubungan dengan MPD atau MPW dan PP yang bisa merupakan saluran daripada pengawasan terhadap notaris. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog apa langsung wawancara? Monggo, langsung wawancara.